dia sudah bisa mengesampingkan rasa egonya untuk kebersamaan kelasnya. Karena apa? Teman kita di sekolah itu adalah keluarga kedua, ya, keluarga kedua. Jadi tolong dijaga silaturahminya, kemudian ikatannya. Jangan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu menyebabkan kebencian dalam keluarga atau persaudaraan. Waktu kalian di sekolah itu lebih lama daripada waktu di rumah. Kalian di rumah itu cuma mandi sama makan, terus tidur. Tapi aktivitas kalian lebih banyak di sekolah. Jadi di rumah itu hanya dapat jeleknya aja. Ya, kamu dandan cantik yang menikmati yang di sekolah. Pas pulang sudah jelek yang menikmati ibu bapaknya. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sudah jelek, sudah kelaparan, langsung yang dicari ibunya. Ibunya cuma bagian susah ya. Bagian enggak enaknya, jelek-jeleknya. Nah, makanya satu, berbaktilah betul sama orang tua, pada bapak ibu yang mengopeni kita, terutama jelek kita itu diopeni sampai kita jadi baik. Di sekolah juga gitu, bapak ibu guru itu bibirnya kalau bukan buatan Gusti Allah paling bentuknya sudah enggak karuan karena saking seringnya ngomel, ya. Tapi alhamdulillah Allah itu menciptakan bibir manusia itu tidak berubah kalau dipakai ngomel, fleksibel, ya. Jadinya sudah sekian tahun Bu Erni mengajar dan bisa lama, ya bibirnya tetap enggak doer kemana-mana karena sering ngomong. Subhanallah, ciptaan Allah. Ya, nah itu saja dari saya, saat tidak berpanjang lebar ya Pak Riri, karena panjang kali lebar miliknya guru matematika. Luas. Akhiri, dengan luas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Pak Al-Rahim Yasin Wal-Qur'anil Hakim Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim itundira qauman ma'a